Dalam hidup ni kita perlu berusaha seolah-olah kita akan hidup 1,000 tahun lagi. Bak kata dalam Islam pula, beribadahlah kamu seolah-olah kamu akan mati pada esok hari. Jadi kita akan berusaha hingga ke hujung nyawa kita, betul? Betul. Okey, cuba cakap ramai-ramai. Aku berusaha hingga ke hujung nyawa. 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 Aku berusaha hingga ke hujung laut. Aku berusaha sehingga ke hujung nyawa. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Hui, dia punya lain lah. Aura positifnya. Betul. Dengan kan, rhythm itu kan buatkan kita senang bergoyang juga. Sesuai dengan happy drummers itu. Jadi mereka semua ni saya boleh perkenalkan adalah dari Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, MITI. Ya, dan katanya yang berhormat Menteri MITI pun sedang menonton sekarang ini. Datuk Seri, anak Datuk buah Sri. Dahsyat. Anak buah MITI memang hebat. Terbaik. Okey, baik. Kita nak bersama yang di tengahnya. Dia punya ketua adalah Encik Zaki Sarfan sebagai pegawai psikologi dari MITI sendiri. Betul. Jadi Cik Zaki, kalau boleh kongsikan kenapa muzik terapi ini boleh ya timbul idea ini. Nak diketengahkan ya. Terima kasih kepada tuan dan puan. Terima kasih juga kerana sudi menjemput kami di sini. Okey. Jadi saya ceritakan daripada awal. Pada tahun 2002 saya pernah menjadi seorang pelajar cemerlang di Sekolah Menengah Agama Kerajaan Johor. Alhamdulillah. Dan apabila ditanya oleh orang, apa rahsia kau Zaki? Apa rahsia kau Zaki? Dan saya tak boleh jawab. Hinggalah saya habis ijazah saya. Di situ saya jumpa satu ujian psikologi dinamakan Multiple Intelligent Test. Dan dalam Multiple Intelligent Test tu saya tinggi dalam skor Intelligent Musical. Musical. Jadi saya masih tak faham lagi dan saya cuba belajar lagi. Betulkah aku ni hebat dalam bidang musikal? Dan apabila saya cuba belajar, rupa-rupanya tuan-tuan dan puan-puan, kita punya hidup ni penuh dengan muzik. Yang pertamanya, jantung kita. Tapak kaki kita. Dan bagaimana saya boleh menjadi pelajar cemerlang adalah kebijaksanaan saya adalah kebijaksanaan musikal. Seperti orang-orang lain, mungkin bijaksananya dalam segi logik. Dari segi linguistik dan sebagainya. Jadi dalam kehidupan seharian kita hidup dengan muzik. Bagaimanakah kita boleh hafal Asmaul Husna? Intervensi musical. Sebab apa? Kita semua hidup di dalam muzik. Kita perlukan rentak yang positif. Kadang-kadang ada lagu-lagu yang positif dan ada lagu-lagu yang negatif. Ya, negatif dan positif ini bagus. Contohnya kita ketika kita sedih, kita gunakan lagu yang negatif. Sebab apa? Dia boleh memberi empathy kepada diri kita. Cik Zaki, dari segi persembahan tadi, maksudnya pihak Happy Drummers ni bukan cipta satu lagu tapi melalui ayat-ayat ke macam mana? Ya. Dalam bagaimana? Kita tengok ada darbuka dengan gendangnya. Okey. Ini adalah drum dan yang lain tanpa surface adalah percussion. Okey. Jadi kenapa kita gunakan pelbagai jenis muzik, pelbagai jenis alat dan instrumen sebab kita sendiri berbeza. Macam mana kita nak get into rhythm bersatu hati dalam keadaan yang berbeza?
metaforanya. Maksudnya apa? Mereka ni bukan calang-calang sebenarnya. Ya, memanglah. So, saya ingatkan semuanya pada psikologi. Rupanya lain-lain eh? Ya, betul. Okay. Dan mereka semua ni bukanlah ahli muzik terlatih sebenarnya. Okey. Mereka hanyalah mungkin daripada kewangan, dari kewangan ada. Unit yang berbeza. Unit yang berbeza. Unit kewangan, unit HR, unit ASEAN. Juruteknik pun ada. Juruteknik komputer pun ada. Semua bergabung ni. Semua bagaimana bergabung. Boleh berkumpul ni? Boleh kita saya baru panggil semalam. Semalam petang. Dan secara magicnya intervensi musical ni dapat dipraktikkan dalam masa kurang daripada 1 jam. Ya, bagaimana bila kita sudah memahami, kita sudah hidup di dalam rentak itu sendiri, kita betul-betul letakkan hati kita dalam intervensi ini, maka terjadilah intervensi. Jadi, Cik Zaki, apa yang lebih penting nak bagi tahu orang ramai di luar sana pun boleh sebenarnya buat cara ni untuk mereka tenangkan fikiran. Dengan cara? Sebagai terapi muzik ni, bagaimana? Macam mana tu? Kalau orang ramai dekat luar sana nak gunakan teknik terapi muzik ni, macam mana mereka boleh bermula? Mulakan dengan beat asal. Okay. Dengan rentak asal. Contohnya kadang-kadang, orang paling suka menyanyi di dalam tandas mungkin. di dapur mungkin sebab apa. Kadang-kadang dengan rentak itu sendiri akan menaikkan mood positif. Itu adalah perkara asal. Aku nak nyanyi. Biasanya mas. Nasi goreng. Itu sudah mencetuskan emosi positif. Bila berkumpulan pula secara jemaah katanya. Okay. So perkara itu akan lebih harmoni. Sebab apa? Nilai kebersamaan itu ada. Kita bersatu hati. Baik. Jadi Happy Dramas ni ada buat persembahan kat tempat lain ke ataupun memang khas untuk memberi motivasi kepada ahli-ahli MITI ke? Masih boleh tertutup di MITI kan? Untuk Happy Dramas kita di MITI dan ada juga kita open di tempat-tempat luar, di agensi-agensi kita. Supaya didedahkan. Didedahkan sebab apa? Kesedaran itu penting. Baik. Dan ucapan tahniah juga kerana katanya memenangi anugerah inovasi perimatan psikologi 2016 tahun ini. Tahniah, terima kasih sudi data. Kita harapkan cetusan idea sebegini ialah dapat terus menyuburkan hati-hati kita untuk sentiasa termotivasi.